apa hal kau ni monyok je ni? Ha? Yang sudah tu sudahlah urat. Ha? Eh, apa kata petang ni kita pergi keluar nak? Kita pergi jogging. Macam? Hmm? Taklah, Abak Su keluar seorang lah, urat. Malu lah. Malu? Eh, apa benda kau nak malukan? Bukannya kau tak pakai seluar. Ha? Jom kita keluar. Dah. Jom. Kuala Lumpur ni banyak dugaan dan cabaran ni Murad. Kalau kau tak tahan, kecundang jawabnya. Tapi tak apa. Kalau kau betul-betul dah bersedia nak duduk Kuala Lumpur ni, kau kena menghadapi cabarannya. Setiap apa yang kau nak, mesti kau buat sendiri. Jangan harapkan orang lain. Nanti kena kapur jawabnya. Pak Su macam tak kenal Murad. Murad ni cakap je Pak Su, apa cabaran Murad boleh buat Pak Su, no hal ni lah. Baik, sebagai orientasinya, ha, kau ada satu tugasan. Tugasan? Ya. Saya kunci tugasan itu Pak Su. Ya, kita teruskan. Anda bersedia? Bersedia. Ayuh, kita ke Gelanggar Raja Lawak. Oh, sekarang? Sekejap lagi, padat dulu. Pak Su! Pak Su! Not my taste, Pak Su. Tak taste? Macam tu punya cantik pun tak taste lagi. Murad nak yang coklat. Ni strawberry. Kau ni nak perempuan ke nak aiskrim? Aiskrim sama tu tu. Tiba-tiba dia dapat aiskrim free atas kepala tu. Perasa strawberry pula tu. Suka lah. Ha, gelap sampai pagi. Gelap sampai pagi. Nampak? Order tu mana boleh gelap jauh-jauh. Kan? Ni semua Pak Su punya idea lah ni. Dah suruh orang Murad lah apalah. Murad tak kisahlah Pak Su. Takat awet macam tu Murad tak hirau lah. Tak heran lah. Murad boleh dapat lagi cantik lah kat mana. Apa-apa je lah Murad. Baru 4:30. Gelap semacam ni kat luar. Apa hal ni? Cepat tahu? Ha, 4:30 petang. 4:30 banyak lah Pak Su ni, 4:30 tengok tu. 7:30 lah Pak Su. Ha, kejap lagi masuk azan. Solat maghrib menjelang tiba. Apa kata kita berjemaah bersama-sama? Banyak pahala dia. Ha. Jom. Tiba-tiba ni Allah sakit ni perut aku ni. Aku rasa aku ni tak boleh ni. Tak apalah. Kau pergi dulu sembahyang dulu. Nanti aku sembahyang kemudian. Tapi lepas sembahyang nanti kau jangan lupa siap-siap cepat ya. Ikut aku keluar. Aku nak bawa kau sampai tempat baik punya. Tempat lepak aku. Yalah. Tadi sakit bagi nak agak. Ni nak ajak orang keluar lepak pula. Kes? Tadi aku sakit dah. Yalah. Kau mulut tu campur. Jangan cakap macam tu. Dah mesti dia kita mandi sama-sama. Aduh. Ha? Ha? Mandi sama-sama? Ha. Oh, bila air tu. Mandi sama-sama pada waktu yang sama. Jom. Bila air. Aduh. Ada. Alah. Oh, dah keluar ruang. Tak. Tak baik tu cakap macam tu. Aku tak tahu orang macam ni.
Okey. Jom makan. Assalamualaikum, Mak. Mak, Murad ni. Ha? Karat? Apa pula benda yang karat? Aku salah dial number ke? Ke mak aku yang sound trouble? Mak, mana ada karat, Mak? Ni kan anak Mak, Murad. Amboi, takkan dah lupa kot. Ya Allah, Murad? My son! Alah, Mak minta maaf lah, Nak. Tadi Mak silap dengar. Ha, Mak ni bukannya pekak. Mak ni tak peka je. Ha, kenapa kau telefon Mak? Kau rindu Mak ya? Murad? Alah, kau balik aje lah, Nak. Kat kampung ni, ha. Ha, Mak tahu kau dalam kesusahan, kan? Sebab tu kau telefon Mak. Kau balik aje lah. Kau uruskan aje lah. Ah, buah-buah kat kampung kita ni. Ha, pemborong tu ramai datang nak membeli, Nak. Mak ni seorang-seorang tak dapat nak menguruskannya seorang. Tak terlarat. Kau balik je, Murad, ya? Nantilah Murad fikirkan, Mak. Murad ingat kalau balik kampung kali ni, Murad nak ajak Pak Su sekali. Alah, suka hati kau lah, Nak. Oi, Mak sentiasa tunggu kau sampai kat depan pintu rumah ni, ha. Sudahlah. Mak tak mau cakap lagi lama-lama, Mak. Tengah ini, YM dengan Mak senang kau. Kena marahnya Mak sekarang. Lama pula dia nunggu, eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Su.